Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini ya. Kali ini saya mau mengantar peti kemas ya menuju ke Brebes. Ini dari Batang. Ini truknya, kalian lihat dari truknya nih. Aku pakai truk Volvo ya. Ini peti kemasnya. Untuk mapnya sendiri map Trans Jawa ya, yang versi 5, dan trafiknya trafik Pantura F21 ya, ini free ya. Untuk trafiknya trafik oksigen dibilang Wisnu Michelle ya. Bisa berlama-lama lagi, yuk kita menyusuri Jalan Pantura Cikidol. Untuk mamnya sendiri saya baru nyoba ya, ini saya penasaran, ternyata mapnya sangat bagus ya, dan memang rasa Pantura karena aku orang Jawa, jadi aku sering lewat Pantura ya. Jadi sekarang cobain membawa mengantar peti kemas lewat jalur Pantura, walaupun ini cuma sekedar game ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru melihat channel ini ya, kalau bertanya-tanya, oh ini apa sih game game apa ini, menceritakan tentang game kita mengendarai mobil ya, dan seperti nyata gitulah. Ini juga jalanannya, jalan rasa Indo. Itu bus-busnya juga bus Indo ya, jadi udah kayak di Indonesia, di Pantura. Jadi udah seperti aslinya. Kadang-kadang ada yang sekilas melihat bertanya, oh ini apa ya, mengendarai mobil apa. Coba kalau dilihat-lihat bener, oh iya ini ada kayak di Indo ya gitu, kayak di Pantura. Mobil-mobil bisnya juga mobil Indo. Oh ya teman-teman, untuk yang baru gabung boleh subscribe ya, dan like dan pencet loncengnya ya, yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe, nah biar gak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Video yang ya, gimana menurut kalian? Kalau suka ya tonton. Kalau ada yang banyak kekurangan pasti bisa komen di bawah biar jadi masukan buat saya.
untuk gamenya sendiri game ETS 2 ya, Euro Truck Simulator 2 versi 1.30. Bagi teman-teman yang mungkin aduh kok bisa diteramas, yang baru melihat atau pengen mencoba game ini ya, jadi kalau mau masang mod kita sesuaiin sama versi ETS kita sama game kita ya, soalnya mod juga ada versinya masing-masing, tapi sekarang kebanyakan sih udah banyak versinya ya, jadi nggak usah bingung-bingung, tinggal kita download gamenya, kita pasang modnya. Untuk gamenya sendiri ini bisa dimainkan di PC ya, kalau di Android belum bisa karena ini lumayan berat ya gamenya. Ini aja video saya masih nge-lag-nge-lag ini. Ya, baru teman-teman yang baru gabung di channel ini bisa ini apa kunjungi juga channel saya yang satu lagi ya, namanya channel Muhammad Yudi, Muhammad titik Yudi. Itu juga sama, saya membagikan video-video tentang gimana sih nyupir ya, apa nyupir bis, jadi gimana perjalanan di map-map yang lain. Kalau teman-teman penasaran bisa kunjungi ya channel Muhammad titik Yudi ya. Ini saya memakai apa nama channel ini dengan nama saya sendiri ya teman-teman. Bagi sampean yang wong Jawa pasti bisa melihat ya, oh ini jalan mirip kayak Pandura, sama aku juga seneng main game ini karena ya saya suka bolak-balik ke Jawa ya, tapi untuk tahun-tahun sekarang saya jarang pulang ke Jawa, saya tinggal di Bogor. Ada ke Pemalang, ke Kajen. Saya juga punya teman di Pemalang ya. Kalau nggak salah tuh di Cepet Kobungan apa 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 gitu. Kalongan juga ada temen dong kalongannya. Teman-teman yang suka sama video ini bisa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video saya berikutnya ya. Nanti biar saya semangat lagi mengupload video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang apa bisa komen-komennya ini bawah untuk menjadi masukan buat saya ya. Tunggu kita lihat pemandangannya ya, tuh pemandangan sangat bagus ya, ada teh apa itu baca sendiri ya. Tuh ada oleng.
sekolah, guys. Ada pom bensin. Kali ini saya tidak memakai bus ya, saya ingin mencoba pakai truk. Nganterin peti kemas ini bisa, palang pintunya bisa tembus ya, karena ini di game, kalau di nyata jangan ya, nanti bisa celaka. Pokoknya yang jelek jangan ditiru ya, yang bagus boleh dilihat. Kita ngeplong kanan aja ya, ini ada mobil lambat depan. Oh, ini terminal kok nggak salah ya, coba lihat. Mau disalin lagi ya, emang bener-bener rasa pantura ya, kalau kita nggak hati-hati ya begini. Mobil pada kenceng-kenceng, mobil-mobil besar ya. Saya tahun kemarin nyobainnya dari Bogor ke Sukorejo Polaria naik motor lewat jalur pantura. Kalau enggak, kalau enggak kuat-kuat mental jangan ya, karena satu capek, keduanya ngeri karena banyak kendaraan-kendaraan besar ya. Biar lebih aman kita mending naik bis apa naik kereta, lebih aman. Pemandangannya sangat indah. Saya baru kali ini teman-teman menggunakan map ini. Yang punya map ini bagus, mantap. Kalau saya lewat sini saya jadi kangen, pengen pulang ke kampung. Saya lewat
Pantura yang asli kayaknya nggak lewat tol ya. Sekarang kan udah banyak tol ya. Kita nyobain map Pantura yang asli seperti Pantura yang dulu ya, yang belum dibangun-bangun tol ya. Kita sampai Tegal aja ya teman-teman ya, durasi yang ya kepanjangan, ntar kalau kepanjangan sampean bosan nontonnya ya, tapi nggak mau nonton lagi pokoknya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa ya subscribe ya, Banjarnegara ini macet lagi ya. Kecelakaan apa ya di depan? Ya udah, nyampe sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih udah mengunjungi channel ini ya. Jangan lupa subscribe ya dan pencet tombol loncengnya ya. Boleh komen-komen di bawah ya.